Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan skuad Garuda sudah memulai latihan jelang bentrok kontra Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia telah tiba di Prancis. Setibanya di Paris, Garuda Muda akan memulai latihan sebagai bentuk adaptasi dengan cuaca yang tentunya berbeda kondisi dengan Qatar. Timnas Indonesia U23 harus menampilkan performa apik saat melawan timnas Guinea. Menang, itu berarti Garuda Muda bisa mewujudkan mimpi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Tidak mungkin kita pulang pergi lagi ke Prancis. Ya, itu akan nambah yang namanya stamina kita akan terus drop. Apalagi kita lihat banyak pemain yang masih cedera. Nah, karena itu saya menawarkan mereka, apalagi dengan suasana di Prancis itu cuacanya 11 derajat Celcius, ya jauh dari Qatar yang 28-33, mereka perlu adaptasi. Jadi mereka mau, ya mereka makanya berangkat. Hari ini kayaknya udah sampai ke Paris sekarang, untuk transisi daripada fisiknya mereka untuk mulai latihan.